Fakta tentang King Arthur. Yang pertama, masih belum terbukti bahwa King Arthur nyata. Walaupun banyak yang percaya, dia memiliki afiliasi militer dengan Romawi pada abad ke-5 dan ke-6. Yang kedua, nama Arthur pertama kali muncul dalam buku History of Britons pada tahun 830 Masehi oleh Nennius. Yang ketiga, Thomas Malory adalah orang yang pertama kali membuat karya sastra tentangnya yang berjudul Le Morte d'Arthur pada tahun 1485. Yang keempat, Arthur bertemu kesatrianya di sebuah meja bundar di Camelot. Tempat mereka bertemu saat ini masih menjadi misteri. Yang kelima, banyak yang menganggap Arthur dikubur di pemakaman Glaston Abbey. Rumor juga mengatakan Raja Henry II memerintahkan untuk membongkar makam tersebut untuk membuktikannya. Yang keenam, legenda lain mengatakan bahwa Arthur akan kembali lagi ketika tanah Inggris kembali diserang.